Nah guys, aku dari sampai rumahnya di desa mana bang? Ya. Bisa gak sih bang? Aku tuh gak tahu bang, nompet tuh siapa. Wes mulai tau? Wah, wes mulai. Ayo kita mulai. Ini kalau aku tuh malu. Ini guys, ini guys. Ini guys, ke desa guys. Ke desa guys. Yo. Ini keren semua ini guys. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Merapat yo, merapat yo. Oke, iki guys aku ketemu YouTuber satu kampung itu ada piro Kang? Berapa Mas Mandor? 23. 23. HP ngeblur. Ngeblur bisa monet dalam 3 hari. Ya. Jadi ini ya, sini loh. Ini mandornya Mas. Oh, mandornya. Andi Nur Prabowo. Okay. Dan ini CEO-nya Mas. Oh, CEO. Nah, ini Panglima. Panglima tempur. Nah, ini Mas. Ude. Umas. Bagian ini Mas. Kalau butuh peran pemulung itu. Ya. Karena katanya kan mau diajak main film. Iya. Katanya kan mau diajak main film. Kameramen mangguyu Mas. Gayung-gayung. Kameramen saya sumringah. Kameramen ini nyampe enggak ini kita di sini? Oh nyampe, asik, asik. Ini kudu bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia apa? Bahasa Jawa wae, Mas. Jawa. Iya, no. Ini dari mana, Mas? Dari Brajan. Brajan Bali. Ayo Brajan toh. Bali ya, kita dari Bali langsung ke soan kita menjenengan. Weh, weh, weh. Soan sama Panglima tempur juga. Panglima ini, Panglima. Ya, nah, gitu guys. Ini aslinya ada 25 orang, tapi kalau ngumpulin harus ini apa? Waktunya enggak pas gitu. Iya. Karena ada yang ngarit, ada yang ke sawah, ngepei damen gitu. Itu yang mancing layangan juga. Ini tadi aslinya ini apa lomba manuk loh. Lomba burung aku. Lomba burung. Burung apa, Mas? Burung cendet. Alhamdulillah menang. Nah, ini yang dilombakan. Para channel. Lucu cantik-cantik. Ini channelnya apa, Mas, ini? Ini channelnya ada Aisyah Kansa, Keona Cinta, Bilki Sapsa, dan Jennifer Queen. Ini yang kecil. Wah, channel kabeh. Channel kabeh. Duit tok lah anu iki. Hah? Pundi-pundi acan tok iki. Salim. Kendel ya. Mulainya nggak usah ya, nggak usah salim ya. Ini nggak usah salim ini bau ini. Aduh. Keren. Aku tuh ngefans udah sama jenengan. Weh, banyak yang bilang gitu soalnya. Oh iya. Karena trending terus nih guys di sini. Di YouTube tuh trending terus ya. Kocak, walton ngomong tapi. Der. Paham bahasanya? Orang. Aku ngerti bahasanya. Ya ini yang lewat nih OTW YouTuber juga. Oke. Ya ini Mbak Santi. Nah, itu. Nggih. Bener toh. Jadi kita konten-kontennya just ngene Mas, natural apa adanya ngono. Apa sedino upload pira weh? 5 konten sehari. Alhamdulillah. UMR Madiun kelewat. Tanpa perlu S1 ya, Dik? Tanpa. Cuma Sidoarjo. Masih bisa nyanyi. Masih. Ini kan gajinya setara orang-orang politik. Nah, ini yang lagi lemes, Mas. Lemes ini. Lemes, enggak pernah upload. Karena viewernya Mak Kludik. Ngonten Mak Bluk. Mak Bluk gitu. Ini masih semangat juga karena habis apa lamaran. Wih, Dedek. Selamat ya, Mas, ya. Untuk lamarannya. Oh iya, Mas Nopek, aku pengen tanya yang serius ini, Mas. Pripun? Di sini kan dulu enggak ada YouTuber ya? Enggak ada, belum. Nah, yang mencetuskan YouTuber kan jenengan. Ya kan? Di desa Kenongrejo ya? Kenongrejo. Nah, kok bisa, Mas? Sampai teman-teman dikumpulin untuk jadi YouTuber itu kipiye, Mas, ceritanya, Mas? Kalau itu intinya saya tuh nge-YouTube dulu. Nge-YouTube sendiri, teman-temannya belum ada yang nge-YouTube, kerja ini kerja di Jakarta, ini kerja di Madu. Lah, ini di penjara. Karena sesuatu. kasus gitu. Terus saya ngonten enggak cuma di sini, di Surabaya sama di Jakarta. Nah, kebetulan karena ini Andi di Jakarta ketemu kan dia ngelihat
saya kan ngonten toh, disamperin ke kos, ke kosku di Jakarta, dibantuin sama dia. Terus ini memutuskan untuk resign Andi dari Jakarta, tapi udah punya ilmu untuk YouTube. Akhirnya dia yang bikinkan semua orang HP-HP ngeblur itu YouTube. Dia yang bikinkan, yang bantu monet, yang bantu ngurus AdSense, okay. Makanya dijuluki mandor YouTuber. Tapi eksposurnya tetap dia. Ya, algoritmanya kan dari sini sama Andi dibawa ke sini, terus buat apa? Benak necacai lo apa jeneng? Bikinkan teman-teman yang lain. Pemegang akun gitu. Pemegang akun. Jadi semua orang yang bikin YouTube di desa ini pasti ada andilnya Andi. Hampir semua. Yang bikinkan akun untuk monet pertama kali pasti ada muka Andi. Dulu itu mesti aku iwangono di iwangono, karena aku kalau untuk membantu semuanya kan nggak sanggup ya mas. Aku terlalu capek ya, gitu. Terlalu capek gitu mas. Ya ini yang ngurusin semua. Nah misal udah diurusin Andi, maksudnya Andi pengen disuruh mandiri. Ini kan juga punya konten sendiri gitu. Terus akhirnya geger ngono ya Andi ya. Karena ada yang merasa tidak terhandle. Nah, aku kok sama ini terus enggak ngurusi semua gitu. Nah, total lu senek itu. Ya, udah ada 25. Tapi militan, ini punya sobat ANP, ini gembeng garis keras. Ini apa? Pasukan tawon, militan. Jadi kita bikin sesuatu apa itu pasti ada yang bantu, misal acara apa atau sumbangan apa, pasti fan-fannya ini mesti nyumbang mas. Kayak kemarin ini Andi baru bagi-bagi hasil sumbangan tuh dikirim dari luar negeri deh ya. Motor juga dapat, talent-talent kita dapat motor, HP. Dikirimi motor. HP kiranya sambat, HP-nya rusak, ngeblur, buat rekam nggak bisa, dikirimin sama teman-teman yang nonton tuh. Nggak minta, tapi nggak minta. Nggak minta. Dikasih ya? Dikasih gitu. Itu HP ngeblur. Ini apa ini? Ini HP-nya ini dikasih orang? Xiaomi ya. Dibelikan fansnya mas. Dari luar negeri deh ya. Jadi TKI, TKW itu membantu kita. Sangat membantu kan, butuh hiburan lah mereka di luar gitu. Apalagi suasana pedesaan kangen. Gitu. Wah, kameramu telu mas ya. Kamera telu, viewernya nyampe 10.000. Orang. Aduh. Kalah sama HP ini. Nah ini siapa opo iki ya. Iki HP ngeblur ini buat ngerekam orang. Wajah kita kayak di Bromo kalau kabut. Ya, ngombun. Tapi insya Allah habis ini teman-teman kan ngelihat toh, pasti dipantau terus. Kita kalau ada komen sobat ANP, jamaah Al-Nopea dan gembeng garis keras pasti. Nanti ada komen juga beli madu di mana, balesan Korea channel, Mas. Anak-anak ngobrol gitu loh. Menurutku sakit buyu terus. Tapi Bill. Sama. Ini gimana? Ini konsepnya apa, Mas? Kok baju sama rambut kok sama warnanya ini? Oh, kemarin dari Bali ini juga iya. Keren. Oh, udah copot biar kayak bule tapi enggak jadi. Oh, no. Ini bule nih, dulu ini. Oh, bule lagi. 12 tahun ke atas sudah jadi begini. Ya ngono. Pokoke intine ngono Mas, nek YouTube semangat ya Mas, upload terus karena kita enggak tahu waktu kita untuk meledak tuh kapan. Yeah. Pokoknya gaya. Kadang itu collab tuh Mas, kalau kita satu video collab ini dor, nanti bikin lagi belum tentu dor. Enggak apa-apa, terus saya bikin. Terus kok enggak mimi ya Mas ya? Iya. Tadi malam ya. Kapan nih Mas? Non? Enggak ini kapan nih langsung dare gitu. Ya enggak tahu. Itu kan rezeki-rezekian. Nek kirane wis nge-YouTube kok wis berat, kita sampai capek. Ya wis sadar diri kerja nyoto. Macul Daud mau ngelamar kerja ning pabrik ngono ae. Ya tadi ya? Yo ngono. Wes Mas, intinya gitu. Oke, siap. Berang menit lah sih. 9. Wes, bisa dimonet itu kalau 9 menit. Ini belum ngomong ini Mas. Suruh ngomong Korea Channel. Ngomong apa ya? Ya apa disemangati wong-wong sing YouTube kan. Sesamanya ambleg. Ora iki bener ngene. Ngene. Keluamu apa ndang ngomong? Keluhan sesama YouTuber ambleg. Yo, tetap semangat Mas. Kalau misalnya V-nya saya ngelihat sedikit tuh harus semangat. Lah, Mas semangat. Aku KO bengro dino. Ini Mas, ini Korea Channel meskipun viewernya ambleg tapi dia tetap happy karena dia udah punya fans militan. Tiap malam VC, Mas. Diajak VC, rondo-rondo.
Kalau keluar main wis lemes Mas empoyongan. Wah crot iki berarti. Udan maksudnya kecipratan banyu lho, crot. Ngono. Terus anak-anak pengen tanya apa coba? Pak Yona, ayo tanya apa yuk? Pak Yona enggak tanya. Om jawab lho. Iya. Apa? Apa? Cepat. Ya, iya bener lah. Jauh. Ayo, Kaca. Baik. Kenapa bisa jadi terkenal? Wah, karena ada YouTube. Rasa handsome. Fansku banyak. Ayo tanya aku apa? Tanya. Itu aja apa namanya? Kenapa YouTube-nya mas-masnya kok bisa meledak pertamanya gara-gara apa? Karena kita keren. Karena kita ganteng-ganteng. Oh iya. Memang enggak kagak ganteng gitu. Enggak tahu. Iya. Coba tanya. Ini Mas Dedek mau ditanya. Tanya apa? Tanya apa? Paling sulit. Yang paling sulit. Yang paling sulit apa? Iki aku wes. Tips untuk kami Mas nge-YouTube gimana ngono coba. Aku coba. Tanya Mas Dedek. Tips buat PD gimana? Tips buat PD Mas Dedek. Mau YouTube? Ya. Kalian mau YouTube? Enggak usah YouTube dulu, fokus sekolah. Lama kerjaan enggak dapat kerjaan susah, YouTube aja. Fokus sekolah pokoknya. Sekolah number one. Number one sekolah. Karena kalau kalian pintar, YouTube kalian rame. Gitu, gitu. Nah, sekarang Bilkis ya tanya apa? Tanya ini mandor ini. Mandor. Dulu YouTube-ku tuh 2 juta penonton, sekarang kok 300 gitu. Ini dengan budget itu. Rp300.000 kali 300 kali enggak ada 1000-nya gitu ya. Kenapa gitu ya? Yeah. Jawab Mas Mandor. Karena algoritmanya keseret ke sini. Iya. Ya dinikmatin aja viewer kecil-kecil itu. Enggak usah nangis lu. Semangat, makanya tetap semangat. Karena bisa saja nanti gantian adik-adik yang meledak, kita ya, nanti ya, yang pansos. Wah, ya, cantik-cantik gue kembali lagi. Bisa TP-TP buat thumbnail. Pokoknya semangat terus, pokoknya YouTube dilakoni ya, dijalani, bikin konten terus. Karena seiring waktu nanti kan tahu mana konten yang meledak, mana yang enggak. Kalau udah menyerah, ya wes ngomong, Pak, udah enggak kuat nih jadi talent. Bapak sama ibu aja yang on cam. Adik tak main. Wes, pake intinya ngono, bro. Mantap, muka-muka dor channel lagi. Amin. Ya. Dornya apa meneh? Bon, Mas. Sampai closing. Yuk, closing, anak-anak. Oke, guys, sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu free, orang bayar. Oh ya, guys, lupa subscribe. Ya, ayo, kata. Bye-bye, guys. YouTube-nya masuk. Didi Gembeng. Nopi Nopi ya. Andi Nur Prabowo. Koro Channel. Koro Channel. Terakhir lucu. Koro Channel. Oke, terima kasih semuanya ya.